Aliansi Mahasiswa Kota Banjarbaru menggelar aksi Kamisan di mana mahasiswa bersama-sama mengisi mimbar bebas menyampaikan orasi untuk merawat ingatan masyarakat, khususnya di Kota Banjarbaru, bahwa masih banyak kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas. Di antaranya ada kasus pembunuhan Marsinah, Munir, Wiji Tukul yang sampai sekarang belum terselesaikan. Kita bersama-sama di sini mengisi mimbar bebas untuk mengingatkan masyarakat sekitar bahwasanya masih banyak kasus-kasus hak asasi manusia yang hingga sampai saat ini masih belum terselesaikan. Azri Al-Farizi, koordinator lapangan aksi Kamisan kali ini, berharap pemerintah agar bisa berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Kami meminta untuk pemerintah berkomitmen agar bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara selesai, secara tuntas dan transparan. Karena kasus-kasus tersebut sudah dinilai kadaluarsa. Sudah banyak mungkin masyarakat Indonesia melupakan kasus-kasus tersebut. Aksi Kamisan biasa dilakukan oleh mahasiswa dengan tujuan untuk merefleksi kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan khususnya di Indonesia. Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.